Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tahunnya pada tanggal 21 April, Bunda PAUD bekerja sama dengan Bunda PAUD Terpadu Negeri Pembina Martapura menyelenggarakan pawai keliling anak-anak TK PAUD Negeri Pembina Kelurahan Jawa yang dilepas secara langsung oleh Bunda PAUD Hajah Radatul Wardiah. Dalam sambutannya, Bunda PAUD berharap melalui kegiatan pawai ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengajari dan mengenalkan kepada anak-anak kita sejak kecil siapa itu sosok Ibu Kartini. Beliau berpesan agar anak-anak selalu rajin belajar agar bisa menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan menjadi kebanggaan orang tua. Di pelepasan pawai keliling TK PAUD Negeri Pembina yang didampingi orang tuanya, para murid terlihat antusias mengenakan pakaian tradisional dengan menaiki beca dan benter hias menyusuri Jalan Menteri 4 Martapura. Wahyu Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Kelihatan dari bawah.